Bontang Offroad Temu Kangen Bote 2016 menggelar event bertajuk Bergaya Offroad, merupakan ajang silaturahim bagi pecinta offroad dengan slogan ganas di lumpur, sopan di jalan, tak tanggung-tanggung. Para penggiat otomotif ini melibatkan offroader dari wilayah Kalteng, Gorontalo, hingga offroader dari Pulau Jawa di area HOP 7 Jumat 19 Agustus kemarin. Event besar garapan Indonesia Offroad Federation IOF ini berlangsung selama 3 hari. Suasana pun berlangsung meriah dengan dilantiknya Andi Ervin sebagai pengurus IOF Cabang Bontang. Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin yang juga sekaligus pembina Pengda IOF Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mensupport baik moral maupun material serta logistik. Menurutnya peran dan dukungan semua pihak sangatlah besar hingga event ini bisa terlaksana. Untuk itu ia berpesan agar setiap tim selalu menjaga kekompakan agar event tersebut berjalan. Ini ajang silaturahmi gitu kan, kemarin habis Lebaran, Idul Fitri, jadi saya rasa masih waktunya masih tepat lah untuk bersilaturahmi. Nah, kemudian rekan-rekan Borkom, Pak Rusi dari Borkom, nah kemudian menamakan event ini Botek, jadi Bontang Offroad Temu Kangen. Dan silaturahmi juga seperti halal bihalal lah. Sementara itu, Sekretaris Pangcap IOF Bontang Rusli Sadikin menambahkan event ini memang baru pertama kali digelar di Bontang. Dengan tema bergaya offroader diikuti oleh 18 tim, masing-masing tim terdiri dari 3 mobil. Mekanismenya, start di Bontang mereka rolling city dulu baru menuju Marta Dinata Kutai Timur Kutim. Terdapat 18 PRC, bagi peserta yang berhasil mendapat minimal 14 stiker, maka berhak mendapatkan grand prize dari Kapolres Bontang Andy Ervin berupa 1 unit motor, sisanya ada hadiah hiburan. Hadiahnya, hadiah utamanya, ya, sumbangan dari Bapak Kapolres itu 1 unit sepeda motor. Kemudian ada peralatan untuk off-road, dari mulai wind, lift jack, shackle, dan sebagainya, dan ada banyak hadiah hiburan. Ketua Pengda Kaltim, Bambang Prioto, menyatakan dalam sambutannya bahwa Pengcap IOF Bontang merupakan pengcap keempat yang dilantik di wilayah Kaltim setelah Kutim, Samarinda, dan Balikpapan. Diharapkan Bontang membentuk IOF ini agar lebih dekat pengurusannya. Pihaknya juga mengapresiasi Polres Bontang karena hubungan aparat dan masyarakat pecinta offroader yang terjalin baik. Ini adalah bentuk kerjasama mitra antara kepolisian dengan masyarakat. Dalam otomotif kita bisa bersinergi. Insya Allah mungkin ada yang lebih menyentuh lagi buat masyarakat yang bisa kita lakukan lebih baik. Demikian Expos Kaltim melaporkan.